Selamat pagi, salam olahraga bagi Anda pecinta futsal dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yose Satria dapat menemani memandu jalannya laga lanjutan Liga Futsal Profesional tahun 2022-2023. Pertandingan ini berlangsung di GOR atau Gelanggang Olahraga Amung Rogo di daerah istimewa Yogyakarta. Ini akan mempertemukan lanjutan partai yakni Sadakata United versus Kancil WHW Pontianak. Dan kita adalah perangkat pertandingan yang akan memimpin jalannya laga. Di mana ada dipimpin oleh wasit Windy Agustina Putra, kemudian ada asisten wasit Muhammad Rizky Saifullah, kemudian dibantu oleh Tringudi Prasetyo, Agus Rahmat, Dera Rosdiantara, dan kita adalah Coach Wahyudin dari Kancil WHW yang ada di layar kaca Anda. Wahyudin Koco ya, sering kita bagi Anda pencinta futsal yang terus menyaksikan laga. Kita bersiap untuk jalannya kick-off di match pertama hari Minggu hari ini di 12 Februari 2023. Panca Pauji ya, ekspor dari Sadakata United. Jika kita melihat dari layar kaca Anda, Sadakata United menggunakan dari arah Anda memandang di sisi kiri menggunakan motif warna lebih dominan ke oranye, sedangkan Kancil WHW Pontianak menggunakan jersey berwarna gelap hitam di sisi kanan Anda memandang. Beberapa starting five dari Sadakata seperti Muhammad Rizky, Faris Riyadi, Andriana, Armia Zainul, dan juga Aji Satria. Sedangkan beberapa starting five dari Kancil WHW Pontianak, ada Dias Riansyah, kemudian Romi Humandri. Kemudian Coach Kocoy juga memasukkan nama Muhammad Nizar dan juga Adri Ardian Kaspari. Siap di sana dari layar kaca Anda ada Sadakata United. Jika kita melihat di match sebelumnya di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, beberapa dari Sadakata tentu menelan kekalahan ya, 2-5 dari Radit FC Pontianak. Tentu kali ini kembali Sadakata menghadapi klub futsal lainnya dari Pontianak yakni Kancil WHW. Akankah Sadakata dapat meraih hasil 3 poin atau minimal mencuri 1 poin di laga kali ini? Di match sebelumnya pula di hari Sabtu lalu tanggal 11 Februari 2023 di mana Kancil WHW Pontianak memetik poin yang cukup manis, menang melibas Giga FC Kota Metro dengan skor 5-1 dengan Gava salah satu man of the match di Sabtu pekan lalu. Patut kita saksikan dan kita nantikan bahwasanya akankah Sadakata di pekan ini menghadapi Pontianak. Jika kemarin mereka menelan kekalahan, akankah di hari ini mereka dapat menghasilkan poin untuk menambah pundi-pundi poin mereka yang saat ini berada di sementara Sadakata berada di klasemen 7 dengan raihan 9 poin. Bersiap pula di sana Muhammad Fadrian ya sebagai pivot di sana. Sedang bersiap. Tadi pula ada Muhammad Fahmi ya. Tadi ada kiper dari Sadakata United. Dan peluitlah ditiupkan kick off Sadakata United versus Kancil WHW Pontianak. Kembali kali ini Kancil mencari celah. Nampaknya akan diberikan pada kawannya. Tadi ada Romi di sana, Romi Humanri. Kembali oh ada sedikit dorongan tadi Romi. Romi
Dibayangi saja di Wantoan. Oh, miss tadi. Semua hentak di menit awal tadi. Kaspari di sana. Coach Wahyudin Kocoy. Kita lihat dari tayangan ulang apa yang terjadi. Oh, ada sedikit dorongan tadi ya, yang menyebabkan Kaspari tadi terjatuh. Nampaknya ada sedikit dorongan tadi dari Freddy Tarigan di sana. Kali-kali ini Kancil WHW Dias pada kawannya kali ini. Umpan lagi kepada Dias. Masih mencoba ya keluar dari zona pertahanannya. Berapa kali masih Kancil kali ini terus mencoba. Akankah nampaknya Kancil WHW Pontianak juga ingin memetik hasil poin yang penuh kala saudara dekatnya di hari Sabtu lalu, yakni Radit FC Pontianak dapat melibas Sadakata. Akankah duo, dynamic duo dari Pontianak ini akan mendapatkan hasil yang positif di pekan kelima ini? Masih menantikan laga yang masih cukup panjang, 18 menit lebih. Oh, lepas tadi. Nampaknya ada sedikit miss tadi dari Muhammad Adrian di sana. Fahmi tadi. Luar. Kick in yang dibayangi oleh Faris di sana. Romi. Kick in kepada kawannya, ada Dias tadi di sana. Oh, Dias dibayangi saja pemain Sadakata. Terus mencari ruang ya untuk membangun build up secara mandiri, secara rata. Nampaknya memang di menit-menit awal ini Kancil mencoba menekan, namun nampaknya belum juga terlalu panas. Oh, kocak saja tadi. Kali ini mencoba sektor kiri. Sadakata kembali kepada Romi tadi. Oh, mudah saja diintercept oleh pemain Sadakata. Miss. Lepas. Oh, sedikit dorongan tadi. Dorongan yang dilakukan pemain Dias di sana. Kita lihat dari tayangan ulang. Nampaknya Dias tadi sedikit mendorong Freddy Tarigan ya. Kembali Kancil kali ini. Dibayangi saja oleh Freddy tadi di sana. Sebuah upaya kali ini. Kita mencoba. Kemudian di sana ada Muhammad Rawa. Oh, lepas. Rawa Reboni tadi di sana. Namun mudah saja dibaca pergerakannya sehingga cukup dimatikan arah laju bolanya tadi. Shooting mencoba, oh lepas, mudah saja tadi diblok oleh pemain Faris Riyadi dari Sadakata United di sana. Terlihat ya dari menit-menit awal, Kancil nampaknya memang terus mencoba menekan, namun belum terlalu menekan pula, namun masih mencoba memanaskan mesin ya di sana. Mencoba bertahap membangun serangan build up di sana. Sadakata juga cukup rapat mencoba membangun, tapi nampaknya lebih kepada di menit-menit awal ini menahan gempuran dari Kancil WHW. Oh, shooting tadi dilakukan terlalu terburu-buru tadi oleh Muhammad Rawa Reboni tadi. Bersiap di sana, Andriana. Kick in, ada Fahmi tadi, Fahmi jauh ke depan. Maksud hati nampak yang diberikan kepada kawannya di depan. Lepas tadi. Keluar. Pelatih coach Panca Pauji tadi di sana. Kick in kali ini. Bala Romi. Dan Humandri tadi. Mudah saja bagi Nizar ya.
kembali. Cukup lama ya, beberapa kali Kancil. Dua kali serangan lewat pemain, tadi ada Ardian pula di sana namun lepas tadi. Kembali tadi di sana ada Yogi tadi. Yogi kepada kawannya. Ada Aji tadi. Kick in kali ini tadi ada Iqbal. Iqbal, oh nampak kali ini masuk tadi. Ada Gava. Kita lihat masuknya Gava. Oh lepas, miss tadi. Langsung memainkan dua pemain asing. Ada Gava dan juga Dani Alves di sana. Kita lihat nampaknya pelatih dari Coach Wahyudin Kocoy. Coba kali ini. Ada Gava di sana. Gava kepada kawannya, oh lepas. Ya, Daniel Alves tadi. Penetrasi, oh lepas. Gava tadi mencoba lakukan sepakan kaki kiri tadi. Maksud hati diberikan pada Daniel Alves tadi, lepas. Penetrasi kali ini. Bola berada di Sadakata kali ini. Sadakata kepada Yogi tadi. Kembali Yogi, oh lepas. Nampaknya bola sebenarnya tidak terlalu deras di yang diarahkan di umpan kepada Yogi, namun juga Yogi nampaknya belum, agak kaget tadi ya. Belum terlalu siap untuk menerima datangnya bola tadi di sana. Gava. Ya, di menit awal kali ini memang nampaknya ball position lebih berada di kaki penguasaan dari Kancil HW ya. Beberapa kali, ada tiga kali tadi percobaan di menit awal. Sontekan langsung ke gawang yang dijaga Muhammad Fahmi, namun masih saja dapat dimentahkan dan diintersep oleh beberapa pemain Sadakata United tadi di sana. Seperti Faris dan juga ada Rahmatullah tadi. Asik kali ini. Gava, oh mudah saja tadi nampaknya Gava sedikit. Oh berbahaya, lepas. Sedikit dorongan tadi dilakukan oleh pemain Sadakata Yogi Saputra nampaknya ya. Kepada kiper dari Kancil WHW, kita lihat. Ya, Yogi sebenarnya ingin melakukan tembakan namun bola sudah terlalu jauh ya. Dan berada di penguasaan kiper dari Kancil WHW tadi di sana, yakni ada Muhammad Nizar tadi. Sebuah upaya kali ini dari Gava, lepas. Oh maksud tadi ada miskomunikasi nampaknya antara Gava dan pemain dari Kancil tadi. Bayangi saja, oh baik, penguasaan Sadakata kali ini. Tadi ada Ansyari. Ansyari kepada kawannya, lepas. Lihat, ada pelatih tadi. Coach nampaknya bersiap melakukan rotasi pemain di sana. Apakah nanti akan ada beberapa. Namun cukup menarik pula langsung di menit-menit awal. Dua pemain asing dari Kancil WHW. Ada Markus Gava dan juga Daniel Alves tadi langsung mencoba menyetel tadi. Gava kali ini. Itulah beberapa pendukung dari WHW dan juga Sadakata di sana. Beberapa pendukung Kancil WHW yang kita tahu ada supporter yakni Pontianak Fans dari 1970 yang oh, melakukan shooting tadi, sebuah upaya dari Filippo Inzaghi di sana. Namun lagi-lagi cukup rapat ya barisan pertahanan dari Sadakata. Kita lihat ketika mereka bola berada di tangan kaki Kancil.
Mereka langsung berupaya untuk memblok, membuat pertahanan yang cukup rapat. Menjadi tantangan tersendiri ya bagi kancil WHW Pontianak. Luar. Ada kata tadi. Ada kawannya, oh lepas, miss tadi sedikit. Ada Yogi tadi di sana. Nampaknya ingin diberikan kepada, oh miss. Cukup baik tadi sebuah upaya dari Daniel Alves, namun mudah saja terlambat tadi. Sebuah ambisi yang cukup besar dari kancil WHW Pontianak, di mana tahun ini mereka memiliki target untuk finish di top 3 atau minimal di 3 besar. Dan saat ini mereka posisi masih di klasemen ke-6 ya, dengan raihan 9 poin. Berupaya kali ini masih mencoba. Mudah saja. Oh, dapat dipatahkan tadi, dicuri tadi oleh Daniel Alves tadi di sana. Gava. Gava pada kawannya. Oh, lepas maksudnya kepada Daniel Alves. Namun sedikit terlambat tadi menjemput bola. Shoot yang dilakukan. Baik sekali, namun masih terlalu tinggi, saudara-saudara. Lihat sebuah upaya. Tayangan ulang ya. Inzaghi tadi di sana. Pemain kancil WHW nomor punggung 18. Sudah saja tadi bagi Izar, Izar pada Gava kali ini. Kembali kepada kancil. Oh, Daniel Alves. Bukan maksud hati ingin melakukan tembakan, namun mudah saja. Ada gangguan tadi dari Andriana di sana tadi. Daniel Alves, ruang tembak yang dicari. Oh, Gava maksudnya. Mudah saja tadi. Sebuah upaya. Masih dapat diprediksi dan dibendung tadi oleh Fahmi di sana. Cukup baik ya. Memang ketika menjadi seorang kiper harus memiliki refleks dan prediksi bola yang cukup cepat dan cukup cermat, sehingga dapat menentukan arah datangnya bola dan tahu kapan harus memendung dan juga kapan harus membantu serangan. Oh, Daniel Alves tadi maksudnya. Miss tadi. Serangan dicoba dilakukan build up oleh Sadakata kali ini. Sadakata, futsal dari bumi Serambi Mekah, Provinsi Nangro Aceh. Kembali melakukan syuting. Oh, hampir tadi. Masih miss, namun mudah saja. Daniel Alves kali ini. Ruang tembak yang dicari. Oh, sedikit terlambat tadi. Sebuah upaya dari pemain, ada Romi Humandri di sana. Sebenarnya ketika tadi ada dari Romi Humandri tidak terlambat ya. Nampaknya dapat menjadi sebuah gol. Hasil shooting dan juga bisa menjadi assist tadi ya dari Daniel Alves. Upaya kali ini. Oh, penetrasi shooting. Mudah sekali tadi. Cukup baik. Sebuah upaya dari pemain Dani di sana, pemain muda Sadakata ya. Yang masih cukup belia, masih 18 tahun tadi. Adalah beberapa penonton yang langsung hadir di gelanggang olahraga Among Rogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan baik cepat dilakukan kali ini. Mencoba Filip Inzaghi. Bayangi saja tadi oleh Dani di sana. Inzaghi kepada kawannya, Daniel Alves. Alves kepada kawannya. Oh, miss. Kita lihat. Lihat apakah ada
miss tadi yang kita akan menyaksikan terlebih dahulu. Ya tentu sekali lagi bagi Anda baru saja menyaksikan lanjutan Liga Futsal Profesional di pekan kelima ini berlangsung di gelanggang olahraga Among Rogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Video support kali ini challenge nampaknya ada sedikit hand stumble tadi ya. Protes dari pemain kancil WHW tadi sana mengenai tangan kiri nampaknya dari Hatta Ubaidillah tadi. Video support ini semacam VR-nya sepak bola dan sudah disahkan oleh Federasi Futsal Indonesia di tahun ini, di musim ini 2022-2023. Dimana dalam setiap match-nya terdiri dari dua babak dan di setiap babaknya mereka memiliki, masing-masing klub memiliki satu kesempatan ya untuk melakukan, oh ini tadi. Dimana VR support ini atau video support ini sama dengan halnya challenge ya, di mana setiap matchnya, setiap babaknya, masing-masing klub futsal dapat mengajukan satu kali challenge atau pengajuan video support yang dilakukan kepada wasit di sana. Kick in bersiap kali ini ada pemain Andriana. Sebuah upaya lepas, masih miss tadi dari pemain Sadakarta United. Dari Andriana ingin dilakukan sebuah lepakan tadi. Kancil WHW kali ini mencoba melakukan penetrasi. Oh miss, mudah saja dipatahkan tadi, ada nampaknya ada Andriana di sana ya. Oh, kolong tadi saja. Upaya dibayangi saja tadi oleh Aji Satria tadi ya. Sebuah upaya terlambat tadi. Memang sudah miss tadi nampaknya ya. Dari Ardian Kaspari tadi. Dibayangi saja oleh pemain Sadakarta United. Ada Aji Satria di sana. Bersiap kali ini. Ardian Kaspari tadi. Mudah saja. Lepas. Oh, sebuah upaya yang cukup berani tadi bagi Nizar ya, tidak ditangkap namun digocek sedikit tadi, sebuah penetrasi dari Dani. Dani. Dia tadi kepada kawannya, masih Sadakarta. Oh, sedikit dorongan tadi oleh Romi Humandri. Kalian dari tayangan ulang. Oh ya, sedikit dorongan tadi ya, yang mengakibatkan pemain Sadakarta ini terjatuh. Bola mati tadi oleh Andriana. Miss. Bola mati kali ini dieksekusi oleh Andriana. Anchor asal Bandung yang berusia 34 tahun. Cukup senior di dunia futsal. Cukup ada 2 hingga 3 pemain futsal di sana ya. Dari kancil WHW maksud kami tadi. Buat up kembali mencoba dari kancil WHW. Harus saja kali ada Ardian Kaspari. Ardian Kaspari dibayangi tadi oleh pemain, oleh Yogi tadi di sana. Dias Riansyah tadi, siap. Balik pada Dias, Dias pada kawannya, ada Romi. Romi mencari celah tadi kepada kawannya kembali. Kembali Romi. Berkali-kali kancil mencoba menguasai jalannya laga di menit-menit awal hingga kali ini. Oh, keluar tadi. Nampaknya ada miskomunikasi Ardian Kaspari tadi. In dilakukan oleh pemain Sadakarta. Miss. Sebuah upaya 3 pemain Sadakarta langsung. Oh,
terlalu buru-buru tadi nampaknya. Yogi Saputra bersiap kick in tadi. Bersiap pula di sana. Shooting langsung mudah saja ditangkap oleh Muhammad Nizar tadi di sana. Upaya serangan balik. Au! Mudah kembali ditangkap tadi oleh kiper Kadakata. Sebuah upaya shooting dilakukan. Keluar tadi dari Romi Humanri. Berapa kali, ada 2 hingga 3 kali upaya Romi ya. Masih miss tadi, masih cukup jauh. Nah, tadi dapat saja dihiraukan oleh kiper Fahmi di sana ya. Miss, mudah saja sepakan kaki kiri Muhammad Rama Reboni dimentahkan oleh pemain Sadakata tadi. Ini masih berupaya Dias. Oh, terlalu tinggi. Maksudnya nampaknya ingin memberikan umpan namun terlalu deras ya bola yang diarahkan tadi. Yogi. Yogi kepada kawannya, ada Rahmatullah. Rahmatullah tadi kepada kembali Rahmatullah kali ini. Sebuah upaya. Oh, mudah tadi, baik pula oleh Suhendar tadi. Kembali Sadakata mencoba menguasai jalannya laga, mencoba membangun build up secara perlahan. Pada kawannya kali ini ada Ansyari di sana. Ansyari kepada, kembali Ansyari lakukan shooting kurang powerful tadi. Sebuah upaya contekan mudah terbaca dan ditangkap tadi oleh kiper Muhammad Nizar. Silwihawi terus berupaya di sisa waktu yang cukup masih panjang untuk melakukan sebuah upaya gol. Oh, terlalu terburu-buru, miss tadi. Luar. Kembali kali ini. Silwihawi mencoba beberapa kali serangan cepat dilakukan. Ya, Iqbal di sana tadi. Iqbal pada kawannya. Masih kancil WHW. Kembali Iqbal. Luar. Masuk hati ingin diberikan kepada Muhammad Rama Reboni. Namun lagi-lagi bola terlalu deras ya. Terlalu kencang tadi. Ya, memang cukup menarik ya. Di pekan kelima ini. Sadakata United. Klub futsal asal Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di hari Sabtu lalu mereka berhadapan dengan Radit FC Pontianak. Dan kali ini mereka berhadapan dengan Kancil WHW Pontianak. Dalam satu pekan, dua hari, perwakilan futsal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Serambi Mekah ini harus menghadapi dua wakil dari Pulau Borneo, Kalimantan. Ada sedikit miss tadi nampaknya. Kita lihat. Kata United nomor punggung 10 ada Freddy Tarigan tadi. Tapi kartu merah ya. Ada dari tayangan ulang. Oh, tadi memang sedikit. Oh, menyikut secara tidak sengaja nampaknya ya. Dari pemain Kancil ada Revani Putrasela di sana. Gava, ruang tembak yang dicari. Oh, sebuah upaya miss tadi. Ada pergerakan dari Gava dan juga sebenarnya Syahril Rianto di sana ya. Namun Syahril nampaknya sedikit miss, terlalu tinggi tadi. Kartu kuning tadi, kami ralat diberikan kepada pemain Sadakata tadi. Ada Freddy Tarigan di sana tadi ya. Bahwa upaya kali ini Kancil, oh mudah saja dikecoh, oh dikolongi saja tadi dari Iqbal Alfian. Kembali Iqbal,
Dibayangi saja oleh tadi ada Faris Riyadi tadi. Gava mencari ruang tembak, Gava mencari celah. Gava yang kemarin juga di hari Sabtu lalu juga membukukan pundi-pundi gol saat Ancil WHW berhadapan dengan Giga FC Kota Metro ya. Sebuah syuting, oh terlalu ya, terlalu tinggi tadi, terlalu deras tadi nampaknya bola sepakan dari pemain Kancil sehingga membuat pemain dari Sadakata terjatuh tadi nampaknya mengenai kepala. Ada dari tayangan ulang pemirsa. Sebuah sontekan dari Filippo Inzaghi mengenai kepala dari Freddy Tarigan ya. Kita harapkan Freddy Tarigan dapat pulih tadi. Freddy Tarigan pemain dari Sadakata United yang berposisi sebagai flank, kelahiran dari daerah Penanggalan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berusia 23 tahun. Persiap kick in tadi. Ada Filippo Inzaghi di sana. Maksudnya kepada Gava. Berdua mereka mencoba membangun lini serang. Daniel Alves. Memang nampaknya ini adalah sebuah instruksi dari pelatih Sadakata United Panca Pauji ketika Daniel Alves dan juga Gava memegang posisi bola, nampaknya mereka harus langsung merapatkan barisan ya. Berkali-kali serangan bertubi-tubi dari Kancil belum dapat membuahkan gol bagi Sadakata. Cukup rapat, oh lepas. Lagi-lagi juga menjadi sebuah yang upaya yang cukup baik dari Filippo Inzaghi di sana. Shooting kaki kiri. Kembali dua kali kurang dalam 30 detik ya Filippo Inzaghi melakukan dua tembakan menggunakan kaki kiri, namun lagi-lagi mudah saja dibaca dan diputuskan tadi oleh Muhammad Fahmi. Cukup baik tadi gerakan refleks prediksi datangnya arah bola dari Fahmi, kiper Sadakata yang berasal kelahiran dari Bandung Jawa Barat, usia 24 tahun. Bersiap Gava di sana. Sebuah upaya lagi-lagi dari kaki kiri pemain Kancil Hawi di sana ya. Ada kata kali ini. Belum keluar bola, pergerakan. Gava, Daniel Alves maksudnya, oh sebuah upaya yang sangat baik, fantastico dari seorang Daniel Alves. Daniel Alves dos Santos Junior yang berposisi sebagai pivot asal Brasil berusia 37 tahun ya. Beberapa kali sebuah upaya cukup baik, 1-2 di sana. Memanfaatkan shooting dari Filippo Inzaghi yang juga menjadi sebuah assist. 1-0 kemenangan sementara untuk Kancil WHW Pontianak. Daniel Alves tadi membukukan satu gol. Gimana di pekan kelima ini? Sementara Daniel Alves menambah menghasilkan 2 gol sepanjang pekan kelima ini setelah sebelumnya juga membukukan gol saat versus Giga FC Kota Metro ya. Kembali Daniel Alves pada kawannya tadi ada Filippo Inzaghi. Gava kali ini. Gava sebuah upaya. Memang hadirnya pemain asing kelas Daniel Alves dan juga Gava dapat memberikan suntikan motivasi bagi pemain klub dan juga menjadi kreator serangan bagi
kancil WHW khususnya di match kali ini. Dua menit, apakah akan ada peluang kembali tercipta, baik itu bagi Sada Kancil maupun bagi Sada Kata United di sana. Daniel Alves. Dibayangi saja oleh pemain dari Sada Kata tadi. Kava. Kava kepada kawannya tadi, ada Romi tadi. Romi kembali ke Kava. Mudah saja dipatahkan oleh tadi pemain Sada Kata. Cepat mencoba serangan cepat kali ini. Ada Dani di sana. Oh, miss. Kembali. Kava. Daniel Alves. Oh, sebuah dynamic duo ya di sana. Dari Kancil WHW di sana. Di sektor kiri tadi. Kancil. Sada Kata tadi. Build up mencoba dibangun. Oh, dipatahkan saja oleh pemain dari Kancil. Sebuah upaya lepas. Sudah keluar tadi bola. Lambat tadi. Sebuah upaya dari Romi Humandri yang bersikukuh. Upaya mencoba lepas. Hal yang menarik pula bagi Sada Kata United ya. Di match kali ini sementara tertinggal 0-1. Di mana gol tadi dihasilkan oleh Daniel Alves tadi di sana. Jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, Sada Kata United berada di klasemen ke-7 dengan raihan 9 poin. Di hingga pekan kelima ini dengan hashtagnya Endamolia ya. Kita lihat kali ini. Kick in dilakukan oleh pemain Sada Kata. Ada Andriana tadi. Oh, Fahmi mencoba membantu serangan tadi. Kick in Syahril. Pada kawannya tadi. Mencoba penetrasi. Coba maju tadi, membangun build up cukup rapi. Sebuah upaya kali ini dari Kancil. Kembali kepada kiper tadi, ada Nizar. Nizar kepada, oh, terlalu deras tadi bolanya. Jauh ke depan maksud hati. Oh, ada sedikit miss tadi, nampaknya ingin diberikan kepada Dani. Kancil WHW kembali mencoba penetrasi. Mencari celah, membangun build up. Kembali kepada Dias tadi. Dias kepada kawannya. Oh, terlalu deras. Kembali shooting dilakukan. Miss. Mudah saja tadi sebuah upaya dari Syahril Rianto. Memang cukup baik ya ruang yang dibangun posisinya. Namun mudah saja diblok tadi oleh Fahmi di sana. Kick in kali ini dilakukan oleh Muhammad Fadrian. Penampaknya diganti tadi. Bersiap pemain Kancil. Shooting apakah yang dilakukan? Oh, lepas. Diintersep saja oleh pemain Sada Kata. Sebuah upaya. Berbahaya. Oh, lepas. Mudah saja diintersep tadi oleh Revani Putra. Kembali Kancil. Mencoba build up, shooting langsung dilakukan beberapa kali. Ada sekitar 5 hingga 6 kali hingga detik ini shooting langsung dilakukan. Salah satunya oleh Syahril Rianto dengan kaki kanan. Misalkan waktu 12 detik. Oh, sebuah pergerakan tadi menahan. Ada Dias Riansyah dan juga Suhendar Sakria di sana. Dan berakhir sudah pertandingan di babak pertama ini mempertemukan Kancil WHW Pontianak dan juga Sada Kata United. Sementara skor Kancil WHW unggul dengan skor 1-0 oleh Daniel Alves di sana.
Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami masih akan kembali.
Salam olahraga, kembali kita melanjutkan, menantikan lanjutan di babak kedua di lanjutan Liga Futsal Profesional pekan kelima yang berlangsung di Gor Among Raga di Provinsi Daerah Yogyakarta antara Sadakata United versus Kancil WHW Pontianak. Di layar kacanda, Sadakata berada di sisi kanan arah memandang menggunakan jersey berwarna oranye, sedangkan Kancil WHW Pontianak menggunakan jersey berwarna hitam gelap. Siap tadi, ada kick-in dilakukan oleh pemain Sadakata tadi, ada Rahmatullah tadi sana ya. Kembali, oh shooting, cukup baik tadi, sebuah upaya dari Fahmi di sana. Langsung menghentak ya di menit-menit awal ini. Sementara Kancil WHW unggul 1-0, tadi melalui sepakan tadi ada Dani Alves. Namun di babak kedua kali ini, akankah Kancil WHW dapat menambah pundi-pundi kemenangan gol? Atau bahkan sebaliknya, Sadakata United dapat menyamai atau bahkan dapat mengungguli di sisa waktu yang masih cukup banyak ini, 19 menit lebih di babak kedua ini. Siap kick in tadi. Kembali ada Dias, Dias kepada kawannya, ada Romi di sana. Romi, dibayangin saja tadi, oh miss tadi, oh. Ada sedikit dorongan tadi dari Ansyari ya, Karnanda. Sebuah upaya dari Muhammad Fadri yang dibayangi dan sedikit didorong tadi oleh Ansyari. Pemain dari Sadakata United. Mencoba kali ini. Kembali kepada kawannya. Ada Ardian. Ardian kepada, masih mencari tadi. Ardian kepada kawannya tadi, ada Rias. Oh miss. Ya ini memang menjadi statistik yang cukup menarik ya di pertandingan pekan kelima ini, bahwasanya sedikit informasi bahwasanya Sadakata menghadapi dua wakil Pontianak di pekan kelima ini. Jika sebelumnya mereka menghadapi Radit FC Pontianak, mereka kali ini akan menghadapi Kancil WHW Pontianak. Sedangkan ada pula info yang menarik bahwasanya Kancil WHW menghadapi pekan kelima ini, Kancil menghadapi dua wakil Sumatera. Di Sabtu lalu mereka menghadapi Giga FC Metro dari Lampung, sedangkan di kali ini mereka menghadapi Sadakata United dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Bumi Serambi Mekah. Bersiap kick in, pemain Sadakata di sana. Ada Filippo tadi. Oh lepas, maksud kami kepada Yogi Saputra tadi. Kancil, oh lepas, maksudnya ada miskomunikasi antara Ardian Kaspari tadi dengan Muhammad Fadrian. Kembali. Sudah saja, tadi Ardian Kaspari tadi mencoba. Oh, ada sedikit miss tadi. Sebuah upaya dari pemain Sadakata tadi. Jatuh. Ada Ansyari Karnanda Akbar tadi. Sengaja mengatukan Muhammad Fadrian di sana. Kartu kuning bagi Ansyari Karnanda. Yang berposisi sebagai flank. Kelahiran Medan ya, 27 tahun yang lalu. Terlihat mengenai dari hashtagnya Kancil WHW Kincah Buddha, kalahkan lawan. Bersiap kali ini. Oh, nampaknya ada Gava yang akan bersiap melakukan eksekusi bola mati. Muhammad Fahmi juga bersiap di sana. Ada 1, 2, 3, 4 pemain. Fahmi kiper Sadakata mencoba maju ke depan tadi. Cukup baik Gava nampaknya, cukup deras. Gava, oh diberikan pada kawannya, sedikit kurang deras tadi sebuah upaya dari Fadrian. Sadakata kali ini pada kawannya, ada Suhendar. Mudah saja dipatahkan oleh Alves. Gava, Gava kepada Dias tadi. Si Dias
Gava dibayangi saja tadi oleh Rahmatullah di sana. Luar tadi nampaknya. Si mencoba ya. Penetrasi memang di ketika biasanya ketika tim futsal di pertandingan di satu hari sebelumnya mereka mengalami kekalahan, sedikit ada sisi miss tadi nampaknya di pertandingan kali ini, yakni yang dilakukan oleh Sadakata ya. Lihat ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Sadakata tadi sana. Luar. Dimana di pekan Sabtu lalu di 11 Februari 2023 di tempat yang sama pula Sadakata menelan kekalahan 2-5 dari Radit FC Pontianak. Promosi ya ini tentunya. Dimana dua gol dicetak oleh Ubaidillah dan juga Faris. Kembali Sadakata kali ini. Ada Aji Satria di sana. Siap melakukan kick in. Sebuah upaya. Oh, tidak langsung menembak tadi ya. Ada Dani di sana. Kembali Kancil. Ini poin Sagi kepada Daniel Alves. Insagi, oh lepas, mudah saja dipatahkan tadi ada Dani pula. Sama-sama Dani ini ya. Satu Dani Alves, yang satu Dani saja. Nomor punggung 99. Sedikit ada dorongan tadi oleh Dani Alves terhadap Dani, pemain Sadakata United. Siap di sana kiper Kancil. Siapa yang akan mengeksekusi bola mati yang diberikan wasit oleh Sadakata. Nampaknya bersiap di sana ada Andriana ya. Kita masih menunggu. Akankah Andriana diberikan kepada Aji Satria di sisi kiri atau langsung melakukan shooting? Namun tantangannya adalah dijaga oleh Daniel Alves di sana. Shooting, oh umpan maksudnya tadi, shooting langsung dilakukan, lepas. Lalu melebar tadi sebuah upaya dari pemain Sadakata United. Gava mencoba membangun build up kali ini, dibayangi tadi oleh pemain Sadakata, Daniel Alves. Kembali Gava, 1-2 yang cukup baik, mencoba menekan, keluar. Cukup rapat ya barisan pertahanan dari Sadakata United. Tentu Sadakata United asuhan pelatih Panca Pauji belajar dari kekalahan sehari sebelumnya di mana mereka kalah 2-5 sehingga nampaknya Sadakata di match ini lebih merapatkan barisan. Sebuah upaya, oh hampir saja tadi. Apa yang terjadi? Terlalu bersemangat tadi, sebuah upaya dari Dani di sana hingga menyebabkan yang terjatuh tadi ya. Nampaknya terlalu tinggi bola umpan yang ingin diterima oleh Dani, pemain Sadakata di sana. Kita masih menunggu untuk kembali melanjutkan laga. Memang ini adalah sebuah upaya tadi ya dari Dani. Sedikit memang bola yang ingin diterima Dani tadi terlalu tinggi ya, sebuah upaya dari penetrasi Sadakata United. Menanggung saking semangatnya tadi ya Dani di sana. Dan Alves tadi, pemain yang sudah mengukuhkan satu gol bagi Kancil WHW di pertandingan hari ini. Sementara unggul 1-0 atas Sadakata United. Oh, ada juga pelatih timnas futsal Indonesia berkebangsaan Iran, ada Hazim Sarih di sana. Pelatih usia 46 tahun, pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Iran, yang membawa Indonesia peringkat ke, sementara kali ini peringkat ke-6
AFC Futsal dan juga peringkat ke-39 Futsal FIFA. Rasio, oh, sebuah upaya kembali tadi Sadakata, mudah saja dipangkas tadi oleh, oh lepas, terlambat tadi Daniel Alves. Lihat tadi. Agak sedikit terlambat ya mengambil keputusan. Memang ketika sudah di depan gawang hanya dua yang dapat kita lakukan ketika kita ingin melakukan penyerangan. Yakni yang pertama langsung melakukan shooting atau yang kedua harus dapat menggocek si kiper untuk kita menciptakan gol. Ada satu pemain di sana. Pemain Sadakata. Kita harapkan dapat baik-baik saja. Memang kita ada sedikit miss ya. Itu ada Aji Satria. Aji Satria Pratama. Pemain Sadakata yang kelahiran Bandung. 25 tahun yang lalu. Ya, nampaknya Aji Satria tadi sedikit terjadi. Kita lihat dari tayangan ulang ya. Oh, ada benturan tadi secara tidak langsung dengan kiper dari Kancil. Sehingga terjatuh tadi ya. Siap kali ini. Sadakata, Andriana tadi kali. Andriana kepada kawannya. Mencoba membangun build up. Serapi udah dibayangi saja oleh Daniel Alves di sana. Jauh, oh lepas. Ada Gava, dibuang saja tadi. Fahmi tadi. Nah, coach pelatih Panca Pauji ya, yang di musim sebelumnya melatih DB Asia Jabar, yang juga Panca Pauji memiliki lisensi kepelatihan futsal AFC di level 2. Kita menarik ya, memang di Sadakata di sebelumnya memang sempat terdegradasi begitu, kemudian dapat mengakuisisi DB Asia Jabar. Dan akankah Sadakata di musim ini dapat menjadi kuda hitam? Kita masih menunggu, masih cukup terlalu dini pula di pekan kelima ini untuk kita mengambil sebuah asumsi ya. Namun kita lihat juga beberapa kali Sadakata menduduki klasemen ke-7 saat ini dengan raihan 9 poin. Kiper Fahmi di sana. Nampaknya bola mati kali ini. Diberikan wasit oleh pada Kancil ya. Kita lihat yang akan menjadi eksekusi, akankah melakukan sebuah shooting langsung. Fahmi, kiper dari Sadakata juga sudah bersiap di sana. Sebuah upaya kali ini. Coba Kancil. Oh, diberikan kepada Daniel Alves maksudnya. Gava di sana. Oh, miss. Iqbal Alfian tadi. Balik kepada Gava. Gava kepada kawannya. Ada Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi maksudnya hati. Nampaknya ingin diberikan kepada Daniel Alves. Namun terlalu tinggi tadi bola yang diberikan. Iqbal Alfian. Gava maksudnya, oh lepas. Terlambat tadi Daniel Alves menjemput bola tadi. Cukup deras tadi ya bola yang dilakukan kick in oleh Gava tadi. Kembali pemain Sadakata kali ini. Ada Andriana di sana. Andriana kepada kawannya. Oh, kosong tadi mencoba penetrasi. Serangan langsung, dua langsung tadi. Kombinasi ada Rahmatullah dan juga Yogi Saputra di depan mulut gawang dari Kancil WHW di sana. Kita tahu bahwasanya Sadakata full menggunakan pemain dalam negeri ya.
yang tadi bersiap di sana, Adriana. Sudah saja dipatahkan oleh Daniel Alves di sana. Nampaknya pemain dari Sadakata memberikan challenge, meminta challenge kepada wasit ya, untuk melihat video support. Kita masih menunggu video support, nampaknya akan diajukan tadi oleh pemain Sadakata. Kita lihat dari tangan ulang. Oh, nampaknya sedikit mengenai tangan tadi ya. Kita lihat dari tangan ulang sedikit tidak jelas, namun masih samar-samar ya ketika kita melihat dari tayangan ulang. Kita masih menunggu keputusan dari wasit ya. Sepakan dari Adriana tadi kick in. Nampaknya mengenai tangan kanan dari pemain Kancil WHW ya. In. Tidak terjadi handball tadi nampaknya, jadi kembali. Oh, ada upaya tadi, miss. Iqbal Alfian tadi. Tadi dari tangan ulang. Saya tidak sengaja sedikit mendorong dan mengakibatkan Rahmatullah terjatuh tadi ya. Sebuah upaya tadi ada kontak fisik dengan Rahmatullah di sana. Bola mati kali ini akan dieksekusi oleh Adriana sepertinya. Jauh maksudnya diberikan kepada kawannya. Oh, miss, shooting langsung terlalu jauh. Sebuah upaya dari Rahmatullah di sana. Rahmatullah Asri Yanor Hanafi. Gava. Upaya kali ini ada Daniel Alves. Oh, miss tadi. Mencoba kerjasama Daniel Alves dengan Inzaghi di sana. Rahmatullah Hazrianor Hanafi tadi. Pada kawannya Yogi Saputra. Sebuah upaya. Jauh ke depan. Kosong. Gava tadi maksudnya. Oh! Ada sedikit tadi. Terjatuh tadi. Sedikit bersenggolan tadi dengan pemain dari Sadakata. Ada Adriana di sana. Nampaknya tadi sedikit kepala dari kiper Kancil juga sedikit mengenai dengkul nampaknya ya dari pemain Sadakata United. Ya tentu ini kami juga menyapa Anda bagi pemirsa yang berada di layar kaca Anda, khususnya yang Pontianak yang mendukung Kancil WHW dengan hashtagnya Kincah Budak. Atau yang berarti kalahkan lawan. Memang di Kancil WHW ini dengan CEO Harian Haryadi, Juriansyah memiliki harapan yang tinggi pada adanya dua pemain asing dari Kancil WHW, yakni Gava dan juga Daniel Alves di sana. Juga Anda, bagi Anda pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, khususnya Anda warga dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dengan hashtagnya Indah Mulia yang artinya terus berjuang di sana bagi Sadakata United. Gava. Dibayangi saja Gava tadi oleh pemain Suhendar Sakria. Miss tadi. Luar. Kita adalah pelatih dari Kancil ya tadi. Ada Coach WK, Wahyudin Kocoy.
Bahwa upaya kali ini sadar kata mudah saja diblok tadi oleh pertahanan Kancil WHW di sana. Fahmi. Di bawah saja tadi. Sadar kata kali ini mencoba melakukan penusukan ke beberapa, mencoba masuk ke jantung pertahanan dari Kancil. Luar saja. Kembali upaya dilakukan oleh pemain Sadar kata kali ini. Ke kanan, sebuah upaya, oh baik sekali, oh lepas. Sebuah upaya dari pemain Yogi Saputra di sana mengecoh pergerakan, namun miss tadi nampaknya. Nampaknya ini akan menjadi pelecut semangat ya, sebuah upaya tadi dari Yogi Saputra, pemain Sadar kata United. Beberapa kali dengan sepakan kaki kiri tadi cukup baik tadi, namun masih gagal untuk menciptakan sebuah gol. Rahmatullah di sana. Adi Satria dibayangi saja oleh pemain Sadar kata tadi. Dibayangi maksud kami, dibayangi oleh pemain Kancil. Kembali pada Fahmi. Fahmi maksudnya jauh namun miss tadi nampaknya. Kembali Aji Satria yang berposisi sebagai kapten tim untuk Sadar kata hari ini. Ruang tembak yang dicari, angkat ke depan, terlalu hanya satu pemain di sana. Apakah tadi ada Suhendar Sakria di sana ya. Pemain Sadar kata yang mencoba berada langsung di depan mulut gawang dari Kancil WHW. Sektor kali ini mencoba penetrasi di sana. Kembali masuk tadi ada Romi Humantri. Dias. Dias pada kawannya, shooting langsung dilakukan, keluar, masih melenceng tadi di depan mulut gawang, sebuah upaya dari Romi Humantri di sana. Masih terlalu melebar di depan mulut gawang yang dijaga Fahmi. Dengan masih 1-0 kemenangan sementara untuk Kancil melalui sepakan dari Daniel Alves. Akankah di hari ini Kancil dapat memetik kembali 3 poin di pekan kelima ini? Mau upaya kembali serangan balik dilakukan oleh Kancil WHW. 1-2 pemain di sana, ada 3. Masih menggiring tadi ada Romi. Oh mudah saja tadi Romi dibayangi tadi oleh pemain Hatta Ubaidillah di sana. Kita lihat dari tayangan ulang. Tadi sedikit agak menjatuhkan ya. Sebuah upaya dari Ubaidillah tadi. Kembali Evani tadi. Evani kepada kawannya. Masih Kancil. Shooting dilakukan. Sebuah upaya dari Revani Putra Sela, pemain berposisi sebagai anchor, kelahiran Bandar Lampung 25 tahun yang lalu. Kalian tadi cukup menggocek ya, langsung menciptakan sebuah hasil yang positif bagi antara kemenangan 2 gol untuk Kancil WHW. Memang ketika ya seperti tadi ketika yang kita sampaikan ya, di depan mulut gawang memang harus cepat ya mengambil tindakan, cukup cepat dan tepat. Shooting langsung atau harus untuk menggocek kiper untuk langsung kepada shooting. Kali ini sebuah upaya, oh miss tadi. 2-0 untuk Kancil WHW. Pontianak. Gava tadi. Dipengen saja serangan balik kali ini oleh Dani di sana. Pemain muda
Ada kata United masih berusia 18 tahun. Semua upaya. Ada kata mencoba menaikkan tensi ritme permainan lebih sedikit lebih cepat di sana. Tersisa waktu ada 10 menit lebih. Masih cukup waktu apabila mereka memang ingin memiliki asa, memiliki harapan. Bagi warga Nangro Aceh Darussalam khususnya. Membawa nama harum Provinsi Nangro Aceh Darussalam di Futsal Indonesia. Daniel Alves dibentahkan saja tadi. Pojok kali ini nampaknya akan dieksekusi oleh Romi atau kawannya, kita masih menunggu. Oh, Romi yang akan mengeksekusi bola mati kali ini, Romi Humandri. Dan Kocoy bersiap, shooting dilakukan. Oh, terlalu miss, mudah saja diintercept oleh pemain Sadakata United di sana. Lepas terlambat tadi ya. Sebuah upaya dari Hatta Ubaidillah. Sebenarnya di sana ada Dani, namun Dani sedikit terlambat tadi ya. Memang cukup deras. Sebuah umpan bola dari Hatta Ubaidillah di sana. Belum cukup beruntung bagi Sadakata United untuk menciptakan gol. Shooting langsung dilakukan. Sebuah upaya yang sangat baik, sangat presisi dari Iqbal Alfian di sana. Pemuda kelahiran Bandung 26 tahun yang lalu. Lagi-lagi dapat menciptakan hasil yang positif bagi kancil WHW di sana. Terhadap tayangan ulang. Memanfaatkan kelengahan kiper Fahmi. Cukup cepat tadi arahnya datang bola oleh Iqbal. Sementara kemenangan 3-0 untuk kancil WHW atas Sadakata United. Bisa sedikit gambaran saja bahwasanya memang di pekan kelima hari Minggu ini, di match pertama ini memang cukup unik ya. Di mana Sadakata di pekan sepanjang pekan kelima kemarin hingga hari ini mereka harus menghadapi klub dari Pulau Borneo, Kalimantan. Sebelumnya mereka kalah oleh Radit FC Pontianak, klub yang baru saja promosi ke Liga Futsal Profesional tahun ini. Dan hari ini Sadakata harus menghadapi wakil Pontianak lain, wakil lain dari Pulau Borneo, yakni kancil WHW. Kemudian ada di fakta kemudian yang selanjutnya yang cukup menarik bahwasannya kancil WHW Pontianak di pekan kelima ini mereka harus menghadapi menghadapi dua wakil dari Pulau Sumatera. Sebelumnya mereka harus menghadapi Giga FC Kota Metro dari Lampung, dan di match kali ini mereka menghadapi Sadakata United dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sementara skor 3-0 masih unggul untuk kancil WHW, di mana gol diciptakan oleh Daniel Alves, Iqbal Alfian, dan juga Revani Putrasela. Jadi inilah pertarungan antara Pulau Kalimantan dan juga Sumatera di pekan kelima ini. Cukup menarik ya di match-match utama match kali ini. Kembali saya kata ke lapangan. Oh, ada Andriana tadi miss tadi nampaknya. Kita minta gantian bola tadi di sana ya. Ada coach, pelatih dari kedua tim. Salah satunya tadi ada pelatih dari Sadakata, Panca Pakoji di sana. Kata Ubaidillah kepada kawannya, kembali kepada Hatta di sana. Ubaidillah kepada kawannya, ada Yogi. Yogi kepada kawannya tadi. Masih Yogi. Yogi kepada Faris Riyadi tadi. Oh, cukup cepat tadi. Kosong. Oh, miss tadi nampaknya terlambat. Daniel Alves, Gava kali ini kepada kawannya.
Kembali Gava. Gava kepada Inzaghi. Dibayangi saja oleh pemain. Inzaghi. Shooting. Terlalu tinggi tadi. Sebuah upaya dari Filippo Inzaghi. Fahmi. Fahmi coba masuk ke depan. Membangun serangan tadi. Tadi kata, terlalu cepat tadi ya. Memang cukup deras bola namun belum on target. Sebuah upaya dari Ubaidillah di sana tadi. Gava. Rendah tadi Daniel Alves maksudnya. Kembali pemain Sadakata, Andriana kepada Faris Riyadi. Andriana kembali. Aji Satria tadi. Hatta, Aji. Kembali kepada Hatta Ubaidillah. Aji. Nampaknya cukup lama ya ini ya untuk beberapa kali membangun lini serang. Timang-timang bola cukup lama di pemain Sadakata. Terus mencari kelengahan dari pemain Kancil WHW di sana ya. Cukup waktu terlihat cukup lama ya. Beberapa kali menimang-nimang bola di sana. Mencoba mencari celah, mencari ruang tembak. Jauh ke depan, diblok saja mudah tadi oleh Dias Riansyah. Luar tadi. Daniel Alves, pemain yang sudah menciptakan 2 gol di pekan kelima ini. 1 gol ketika Kancil berhadapan dengan Giga FC di Sabtu lalu. Dan 1 gol diciptakan oleh Daniel Alves pada pertandingan kali ini saat melawan Sadakata United dari Aceh. Kembali ke lapangan, mencoba penetrasi Sadakata United berkali-kali. Ada sebuah upaya dari Aji Satria, keluar tadi, maksudnya diberikan pada kawannya. Terlalu cepat dan deras tadi bolanya. Masuk ke depan kali ini, sebuah upaya kembali keluar. Wahyu Kocoy di sana terus memberikan arahan dan motivasi. Udin Kocoy. Upaya kali ini diberikan jauh diberikan pada Faris tadi nampaknya ya inginnya. Dan Wahyudin Kocoy terus memberikan arahan dan support motivasi kepada beberapa pemain Kancil WHW untuk terus merapatkan dan juga sekaligus membangun serangan secara cepat. Temponya bermain dengan cepat. Kita lihat masih mencoba ada Filippo tadi di sana. Sebuah upaya dari pemain Filippo Inzaghi. Diintersep saja tadi oleh pemain Sadakata United. Ada Sohendar Sakria di sana. Intercept saja tadi oleh Inzaghi. Panca Pauji. Pelatih yang sempat musim lalu membela DB Asia Jabar. Kita adalah beberapa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Kancil dan juga Sadakata United. Sebuah upaya shooting cukup matang sebenarnya namun terlalu tinggi. Sebuah upaya tadi dari Yogi Saputra di sana. Apa yang terjadi tadi? Cukup cepat tadi ya. Sebuah upaya nampaknya dari kiper dari Sadakata Muhammad Fahmi tadi juga sedikit mencoba membangun serangan bagi Sadakata.
Fahmi. Miss tadi Daniel Alves, maksudnya gerakan refleks, keluarkan saja tadi. Ada kawannya Adi Satria tadi. Nah, upaya penetrasi, keluar tadi. Gava kali ini. Balik kepada kawannya. Kancil WHW. Nampaknya di pertandingan di babak kedua ini Kancil sedikit bermain agak leluasa. Bermain sedikit dengan tempo yang lebih santai. Namun hal sebaliknya di Sadakata terus ingin mencoba bermain dengan tempo yang cepat ya di sana. Ingin segera paling tidak membalikkan kedudukan atau paling tidak minimal menyamakan kedudukan, mencuri satu poin. Karena memang di sebelumnya Sadakata harus di pekan ini menerima sedikit tren negatif setelah Sadakata kalah 2-5 oleh Radit FC Pontianak, klub promosi yang sebelumnya berlaga di Liga Futsal Nusantara di musim lalu. Si mencoba lepas. Sadakata kali ini melalui Hatta Ubaidillah, dibayangi saja oleh ada Muhammad Fazia tadi di sana. Kembali kepada Yogi Saputra, Yogi Saputra kepada kawannya ada Aji Satria. Yogi mudah saja tadi dibayangi oleh Insagi dan juga Kava di sana. Dias Riansyah kali ini angkat jauh ke depan, maksud hati. Oh, miss tadi, maksudnya ini diberikan kepada Fadrian. Minta bola tadi, ada yang minta Fadri. Pilih poin Sagi. Kava. Kava kali ini. Oh, miss tadi. Balik kepada Dias. Maksudnya kepada Kava. Mudah saja tadi dibayangi dan diintersep, diganggu oleh pemain Sadakata. Andriana tadi, kembali Andriana. Dibayangi oleh Kava. Kembali kepada kawannya, Andriana lagi, ruang tembak yang dicari. Faris. Masih pada kawannya, kembali kepada Faris, cukup lama. Mereka cukup bersabar ya untuk membangun lini serang. Menunggu Kancil WHW sedikit hilang kesempatan tadi. Memang kuncinya adalah ketika hal seperti ini Sadakata jangan sampai hilang bola. Kita lihat. Adi Satria tadi kepada kawannya ada Andriana. Adi Satria. Cukup lama ini mereka beberapa kali Sadakata untuk membangun build up serangan. Mudah saja tadi sebuah upaya dari Hatta Ubaidillah nampaknya ya. Dimentahkan saja oleh kiper. Kancil. Andriana. Andriana shooting langsung. Terlalu miss tadi nampaknya. Sebuah upaya dari Hatta Ubaidillah di sana. Ubaidillah tadi di depan. Kali ini dibayangi oleh Revani.
Senekata kali ini berikan kepada kawannya. Ada Andriana. Nampaknya Andriana dapat melakukan langsung saja tembakan, namun mereka terlepas tadi. Oh, miss. Beberapa kali Sadakata memang mencoba mengulur-ulur waktu tadi ketika berada di area pertahanan dari kancil WHW, mencari ruang tembak, mencari kesempatan, mencari kelengahan dari kancil sehingga untuk dikalkulasi menjadi sebuah tembakan. Namun mereka nampaknya sedikit butuh lebih bersabar. Masih Andriana, Andriana kepada kawannya, kembali Andriana. Faris tadi maksudnya, oh, sebuah upaya masih kurang deras. Sepakan dari Rahmatullah tadi. Oh, kali ini ya, kiper Sadakata. Ini ada Eza Kurnia, ya, kiper muda ya. Nampaknya ini akan ada sebuah tujuan dari pelatih coach Panca Pauji untuk memberikan jam terbang bagi pemain muda khususnya. Nah, penetrasi kali ini. Yogi kepada kawannya, Aji Satria. Kembali Yogi. Yogi kepada kawannya, Sadakata. Kembali ya. Seperti yang tadi. Oh, sekarang kali ini Aji Satria mencoba melakukan syuting namun masih terlalu tinggi dari gawang yang dijaga oleh kiper kancil di sana. Tadi ada tayangan ulang. Di momen ini Aji Satria memilih untuk melakukan syuting langsung ya. Bukan membangun build up seperti yang tadi-tadi sudah dilakukan, namun melakukan syuting tadi. Bali bersiap kali ini. Rahmatullah, Nasrianur Hanafi. Dibayangi saja oleh ada Daniel Alves dan juga Gava di sana. Oh, maksudnya diberikan kepada Aji Satria, namun terlepas tadi, keluar. Gava di sana. Pemain yang terpilih sebagai man of the match di hari Sabtu lalu. Lihat langkah Fahmi. Kembali pada Fahmi. Oh, berbahaya tadi. Sendirian tadi Fahmi mencoba membangun kreasi serangan dari Sadakata. Oh, diintersep saja tadi oleh pemain Romi Humandri. Sebuah upaya yang cukup baik dari kancil WHW di sana untuk membantu pertahanan. Romi Humandri, pemain kelahiran daerah Selagik ya, dari Nusa Tenggara Barat, 22 tahun yang lalu. Misalkan waktu kurang dari 1 menit, kita masih menyaksikan akankah kancil benar-benar akan meraih 3 poin penuh. Dan lagi-lagi Sadakata di pekan kelima ini harus tekuk mengakui keunggulan tim, dua tim dari Pontianak, Radit dan juga Kancil WHW. Kembali usaha dilakukan oleh beberapa pemain Sadakata, ada kerjasama kombinasi dari Faris, Faris kepada Andriana tadi, Andriana. Balik pada kawannya, Andriana, dibayangi saja tadi oleh Gava dan juga Daniel Alves. Aji Satria, Ansyari tadi, Aji Satria. Shooting tadi mudah saja ditangkap oleh kiper dari kancil. Menyaksikan waktu kurang dari 15 detik lagi, pemirsa, pencinta futsal. Masih menunggu pula di waktu time out ini. Ya, ketika melihat di sejarahnya, akankah nanti ketika memang kancil WHW dapat memetik 3 poin penuh, otomatis poin mereka akan bertambah. Dari hari ini, mereka sudah mengemas 9 poin dan menduduki peringkat klasemen ke-6 kancil WHW. Itu adalah beberapa penonton yang menyaksikan laga Liga Futsal langsung di gelanggang olahraga dari
Among Rogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gor ini berkapasitas kurang lebih 5.000 penonton dan berada di dekat Stadion Mandala Krida. Beberapa penonton yang menyaksikan ya di match pertama ini, pekan kelima lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023. Menunggu kali ini untuk kembali kita melanjutkan laga yang kurang lebih 15 detik lagi ini. Bola mati kali ini akan dieksekusi, maksud kami diberikan wasit kepada pemain Kancil. Ada beberapa pemain yang bersiap di sana seperti Filippo Inzaghi dan juga Gava. Romi Humanri di sana. Kita lihat siapa yang akan mengeksekusi bola mati. Gava ataukah Humanri? Romi di sana atau bahkan malah Filippo Inzaghi. Bersiap. Cavao kepada Inzaghi, maksudnya mudah saja dibendung oleh pertahanan dari Sadakata United. Sedikit terbaca tadi ya sebuah pergerakan dari Inzaghi tadi. Kembali Inzaghi. Gava. Inzaghi dibayangi saja oleh pemain Sadakata United. Serangan balik kali ini mencoba penetrasi. Kancil WHW dengan hashtagnya kincah budak atau artinya kalahkan lawan. Dan Gava, pemain yang sudah berusia 33 tahun, berhasil. Dan berusaha dengan demikian, Kancil WHW Pontianak menangkan pertandingan dengan skor 3-0 atas Sadakata United. Di mana gol disetakan oleh Aji Satria tadi. Maksud kami dilakukan oleh Revani Putra Sela, Iqbal Alfian, dan juga Daniel Alves. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, kami masih akan kembali dengan match lainnya, yakni Giga FC Kota Metro versus Black Steel Manokwari Papua. Jangan kemana-mana.